Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Hari ini live saya ni adalah susulan satu lagi pertanyaan kepada saya berhubung dengan ekonomi negara. So, saya ditanya, adakah ekonomi negara mampu pulih ya, di bawah pentadbiran Anwar sekiranya berlaku rombakan kabinet, sekiranya Rafizi Ramli disingkirkan dan Anwar tidak lagi menjadi Menteri Kewangan. Okay? So ini adalah soalan bagus yang ditanya kepada saya. Jadi hari ini saya hendak mengetengahkan pendapat saya mengapa dari struktur asas pembentukan kerajaan ini adalah amat sukar, malah tidak mungkin ekonomi kita berkembang terlalu baik berbanding dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kalau ya, saya tak jangka ianya akan bertambah baik. Kalau bertambah baik pun mungkin sedikit, tetapi negara kita akan terus jatuh berbanding dengan negara-negara serantau. Dan ini tidak ada kaitan dengan siapa Menteri Ekonomi, ini tidak ada kaitan dengan siapa Menteri Kewangan. So hari ini saya akan beri pendapat saya ya. Baik, untuk memahami mengapa saya berkata demikian, anda perlu faham bahawa negara kita ni sebenarnya adalah satu-satunya negara yang menjadi tumpuan utama ya, kuasa-kuasa dunia, khususnya Amerika dan China. Okay. So kita tahu bahawa Amerika dan China ni sekarang ni pertelingkahan di antara mereka, ketidaksefahaman antara mereka, ketegangan di antara mereka ni sebenarnya makin memuncak, walaupun benda tu cuba diselindungi daripada dunia. Kononnya mereka ni ada ianya masalah masalah trade ya, perdagangan dan sebagainya. Sebenarnya ia lebih daripada itu. Sebenarnya isunya mudah. Amerika sekarang melihat China sebagai satu ancaman kerana China sudah pun menjadi kuasa ekonomi terbesar di dunia dari sudut purchasing power ya, kuasa membeli ya. Sebab China ada golongan kelas pertengahan yang terbesar di dunia. Kelas pertengahan ni maksudnya yang berpendapatan sederhana. Dia terbesar di dunia. Kelas pertengahan di China ni pada 2018 ialah lebih 700 juta orang. 700 juta orang ni lebih dua kali ganda penduduk keseluruhan di di Amerika. Ya, dan 700 juta orang ni hanya separuh daripada atau kurang separuh daripada penduduk China. Tetapi ini adalah kelas pertengahan. Jadi bila satu-satu negara itu ada kelas pertengahan yang besar, ekonomi dia akan mantap. Sebab kelas pertengahan lazimnya terdiri daripada memberi tumpuan kepada human capital investment. Maksudnya di dalam kelas pertengahan ini mereka yang terlibat peniaga ya, usahawan dan sebagainya, dia lebih mementingkan sumber tenaga manusia. Jadi orang ada peluang pekerjaan dan ramai di dalam kelas pertengahan ini suka berjimat. Dan di dalam kelas pertengahan ini bila wujud seorang yang ada duit lebih, dia akan membuka perniagaan dan biasanya dia membuka perniagaan yang lain daripada yang lain kerana dia tidak ingin bertanding dengan kelas atasan yang elit. So dengan itu bila kelas pertengahan ini besar, ianya akan makin membenarkan ekonomi negara itu berkembang pesat dengan macam-macam jenis bidang ekonomi. Bidang ekonomi akan berkembang dan sebagainya lah. So kelas pertengahan ini bagus untuk ekonomi negara itu. Dan bila kelas pertengahannya terlalu besar dan negara itu penduduk dia ramai, seperti China kelas pertengahan dia 700 juta orang, jadi China tidak perlu bimbang tentang dunia luar. Kalau ekonomi dunia ni merudum, dia boleh menumpukan kepada urusan membuat pembuatan dan penjualan di dalam negara. Sebab permintaan domestik dia pun cukup besar. Kelas pertengahan dia pun boleh beli barang sendiri. Dan di dalam kelas pertengahan ada banyak usahawan-usahawan yang boleh mengeluarkan barang-barang yang diperlukan. Jadi dia dengan sendirinya dia boleh
berkembang tanpa bergantung kepada dunia luar. Dan bila dunia luar lihat kelas pertengahan China ni terlalu besar, dia pun ingin melabur. Jadi bila dia melabur dan kelas pertengahan ini dia boleh hidup tanpa bergantung sangat kepada dunia luar, jadi dana China ni, mata wang China ni kurang mengalir luar, tetapi mata wang luar banyak mengalir ke China. Dan dengan cara itu sebenarnya mata wang US dollar banyak mengalir ke China, sebab syarikat-syarikat Amerika bila dia lihat kelas pertengahan yang terlalu besar, terbesar di dunia, ya, di China ni terbesar di dunia kelas pertengahan dia, jadi syarikat-syarikat Amerika pun ingin melabur ke dalam China. Jadi US dollar ni banyak masuk ke dalam China. Jadi China buat apa dengan US dollar banyak yang masuk ke dalam negara dia? Dia ambil US dollar tu dan dia beli security di Amerika. Lebih kurang macam beli bond lah. Okay, walaupun tak sama tapi lebih kurang macam beli bond. Jadi dia beli bond dari Amerika. Dan banyak US dollar yang masuk ke dalam China, China gunakan untuk beli bond. Dia tak pakai. Dia simpan sebahagian, tapi sebahagian dia beli US bond. Atau security sebenarnya. Treasuries. The US treasuries dia belilah. Saya pun tak nak buang masa untuk menjelaskan apa tu US Treasuries. Anggaplah lebih kurang macam bond yang dijamin kerajaan. Jadi dia beli banyak, dia guna dana US dollar yang masuk ni, dia guna balik untuk beli bond dekat Amerika berjumlah hampir 1 trilion atau lebih tepat lagi 870 bilion US dollar Treasuries. Dan Treasuries atau bond ini yang dijual oleh kerajaan Amerika ni adalah supaya kerajaan Amerika ada duit untuk mengurus tadbir negara. Jadi China ada lebih kurang hampir 1 trilion di Amerika dalam dolar Amerika, dan Jepun pun ada lebih kurang hampir 1 trilion US dollar sebagai securities di Amerika. Jadi Amerika amat bergantung kepada China dan Jepun, khususnya China, untuk urus tadbir negara, sebab Amerika syarikat dia melabur ke dalam kelas pertengahan di China, dan China ambil sebahagian daripada US dollar, dia beli balik bond dari Amerika. Okay. So inilah antara sebab Amerika ada masalah dengan China. So Amerika hendak pastikan ekonomi China ni tidak berkembang terus, kerana China sudah pun menjadi ekonomi terbesar dunia dari sudut kuasa membeli kelas tengah. Yeah. So dari sudut GDP, ya, nominal GDP, China adalah ekonomi kedua terbesar dunia. Dia menghampiri tahap Amerika dan tak lama lagi akan jadi ekonomi terbesar dari sudut GDP. Tetapi dari sudut kuasa membeli, dia sudah pun menjadi ekonomi terbesar. Jadi Amerika ada masalah dengan ni. Mengapa Amerika ada masalah dengan ni? Kerana China, dia beransur-ansur ingin lari dari US dollar. Mereka ingin tidak bergantung kepada US dollar, kerana US dollar ni risiko dia besar. Jadi China, Russia, India, dia banyak berbincang untuk membuat perdagangan perniagaan guna dana mereka sendiri, mata wang mereka sendiri. Mereka tidak ingin guna US dollar. Dan mereka sedang berbincang untuk mengeluarkan satu mata wang yang boleh diterima semua, yang akan menggantikan US dollar. Bila perkara ni berlaku, lambat laun US dollar ni akan hancur, dan mana-mana negara di dunia yang bergantung kepada US dollar akan kena masalah besar. So itulah situasinya antara China dengan Amerika. Benda ni boleh sampai mencetuskan perang dunia ketiga kalau tidak berhati-hati. Tetapi apapun, China ingin lari dari US dollar. Jadi jika China lari dari US dollar, kebimbangan Amerika ialah China akan tarik semua, dia akan jual balik semua bond US securities yang dia beli dulu tu, dan ini menyebabkan hampir 1 trilion akan ditarik balik dari US oleh China. Jadi kalau China ada hampir 1 trilion dia letak di US dan dia akan beransur-ansur tarik dana itu, dia nak pergi ke mana? Semestinya dia akan buat pelaburan di negara-negara sekutu dia. Dulu Malaysia dianggap sekutu US, China, maaf, ya, sebab China amat selesa dengan Perdana Menteri terdahulu. Contohnya, dia tidak ada masalah sebelum pentadbiran Najib. Ya, malah pada zaman ayah Najib, Tun Razak, memang pada ketika itu Tengku Razali Hamzah telah keluar negara. Saya pernah duduk dengan Tengku Razali Hamzah yang menceritakan segalanya kepada saya. Dia kata dia pernah dipanggil oleh Presiden China pada ketika itu dan memberitahu, Presiden China memberitahu bahawa China ingin melakukan urus niaga lebih banyak, ya, mengembangkan jalinan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dan Tengku Razali beritahu macam mana
mana kita boleh lakukan demikian sedangkan Malaysia ada ancaman kumpulan komunis? Lepas tu Presiden China beritahu berulang kali kepada Tengku Razali, itu adalah kumpulan komunis yang tak ada kaitan dengan parti komunis di China. So akhirnya pertemuan Tengku Razali dengan Presiden China ini telah membuka pintu kepada terjalinnya hubungan diplomatik lebih erat di bawah pentadbiran Tun Razak. Dan selepas itu Perdana Menteri-Perdana Menteri seterusnya, China tidak ada masalah dengan Perdana Menteri-Perdana Menteri seterusnya. Dia selesa dengan Malaysia. Sekalipun Malaysia melakukan urusan perniagaan dengan US, China faham itu perlu dilakukan, tak boleh elak. Tetapi dia tidak sanksi terhadap Malaysia. Dia memikirkan mungkin Malaysia adalah sekutu US. Tetapi di bawah pentadbiran ini sudah menjadi masalah. Mengapa masalah? Bukannya sebab saya nak tuduh apa-apa, tak. Saya tak nak tuduh, saya tak suka fitnah. Tetapi hakikatnya, kalau kita lihat sejarah Anwar, di bawah pentadbiran Mahathir, apabila Mahathir bercuti di luar negara, Anwar telah hampir membawa masuk IMF ke dalam negara. Dan jika IMF datang ke dalam negara ini, sememangnya kita akan terikat dengan syarat-syarat IMF. Dan ini termasuklah kemungkinannya dia tidak benarkan lagi ada hak istimewa orang Melayu dan sebagainya seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. So itu adalah ancaman yang mungkin kita berdepan sekiranya IMF masuk. Ini pernah Anwar dulu cuba bawa masuk IMF, kononnya untuk menjana semula ekonomi negara pada ketika ringgit kita diancam. Dan satu lagi perkara yang semestinya menjadi perhatian China adalah pada masa DAP, PKR dulu pembangkang, memang dari 2002 kalau kita lihat pengakuan sendiri Amerika, ya, memang ada bantuan daripada Amerika, khususnya parti Republican, kepada pembangkang yang kini bergelar kerajaan, ya, untuk melawan Barisan Nasional. Jadi ada pendanaan, ada bantuan daripada Amerika. Jadi benda-benda ini China akan memandang serius. Jadi apa yang China tahu adalah Amerika juga memberi perhatian penuh kepada Malaysia kerana Malaysia ni duduk di antara Selat Melaka dengan Laut Cina Selatan. Dan apa yang penting buat Amerika adalah mereka ingin menguasai perairan Selat Melaka dan Laut Cina, khususnya Selat Melaka, kerana 90% daripada minyak yang melalui daripada Saudi, daripada Timur Tengah ke Laut Cina Selatan ni akan berhenti dekat Selat Melaka. Dan China adalah antara pengimport minyak mentah yang terbesar di dunia, lebih jauh lebih daripada Amerika, dan minyak itu akan menerusi Selat Melaka. Jadi Amerika pada zaman Tun Abdullah Badawi pun cuba untuk masuk perairan ini dengan alasan kononnya mereka ingin menjamin keselamatan perairan ini daripada ancaman-ancaman luar, khususnya teroris ataupun pengganas kononnya. Jadi kita pada masa itu, kerajaan Badawi ini, dia menentang benda tu kerana ada suara-suara dari dalam kerajaan yang kata kita tidak boleh membenarkan Amerika masuk ke dalam perairan ini kerana Amerika ada niat, ya, untuk secara tidak langsung, secara halus menguasai negara. So Amerika sudah takut pada masa itu, tetapi Amerika tetap ada kepentingan di dalam Selat Melaka. Sebab jika mereka boleh ada di kawasan Selat Melaka, kapal-kapal Amerika boleh ada di dalam Selat Melaka untuk mengawasi Selat Melaka atas alasan ingin memastikan tidak ada pengganas, ya. Jadi ini akan menjadi ancaman kepada China kerana 90% daripada minyak mentah yang ke Laut Cina Selatan akan menerusi Selat Melaka dulu. Dan China adalah pengimport terbesar minyak mentah di dunia. Jadi jika Amerika sudah ada di dalam perairan ini dan kemudian dia kenakan satu cukai keselamatan, ya, bagi komoditi penting untuk, ya, cukai ini adalah sebagai pembayaran kepada usaha Amerika untuk memastikan tidak ada ancaman luar, ini semestinya akan merencatkan ekonomi China. So satu ancaman besar adalah kepada Amerika adalah China mungkin keluarkan dana security mereka yang bernilai hampir 1 trilion, dan ini akan melumpuhkan ekonomi Amerika. Dan Amerika tahu China ingin lari dari US dollar. Jadi Amerika memang mati-matian ingin menguasai perairan-perairan di kawasan sini. So siapa-siapa
atau mana pihak yang dilihat ya berkemungkinan dia mesra Amerika atau menjadi sekutu Amerika, China akan memang berwas-was. Walaupun China akan beritahu, kami ingin melakukan perniagaan dengan anda, tetapi China tidak akan melakukan pelaburan besar di negara ini selagi dia tidak ada kepastian 100% bahawa kita bukan sekutu Amerika. So tidak ada jalan tengah. Sekarang ni kita dalam kedudukan kita perlu memilih, ya. Adakah kita akan menjadi sekutu Amerika atau sekutu China, atau adakah kita akan duduk neutral? Dan jika kita ingin duduk neutral, China akan lihat siapakah kepimpinan dalam kerajaan. Kalau kepimpinan itu dia naik disebabkan bantuan Amerika, maka kepimpinan itu tidak akan diterima oleh China. Dan bila tidak diterima oleh China, pelaburan dari China sukar masuk ke negara ini. Sekarang ini China sudah pun melabur dalam infrastruktur. Dia sudah pun melabur dalam industri kereta tempatan sudah lama. Tetapi pelaburan baru di bawah pentadbiran ini mungkin tidak akan kesampaian. Kalau sampai pun mungkin China akan berjanji, tetapi benarkah dana itu akan masuk? Ya, saya fikir susah. China akan melihat di negara-negara lain di rantau ini. Kerana selagi satu-satu negara itu dilihat sebagai ancaman kepada ekonomi China, China akan was-was. Sebab itu, tidak kiralah siapa yang menjadi menteri ekonomi, menteri kewangan, dari sudut struktur asas penubuhan kerajaan ini, saya yakin, pendapat saya, ya, ia tidak mungkin baik. Ini antara sebab, ya, antara sebab, ya, kalau kita lihat, walaupun ekonomi global terkesan ekonomi global makin teruk, tetapi di rantau ini negara kita memang kena jauh lebih teruk daripada negara-negara jiran, kerana pelaburan dari China pun masuk ke dalam negara-negara jiran tetapi kurang di Malaysia. So sebab itu kalau dulu kita mendahului negara-negara rantau seperti Indonesia, Thailand dan sebagainya, sekarang dari sudut pencapaian kita sudah jatuh di bawah negara-negara ini dan keadaan akan makin teruk. So pendek kata, dari sudut krisis, ya, China, Amerika dan kedudukan kita, asalkan ada pentadbiran ini, ekonomi akan terus merudum. So itu pendapat saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.